Moji Buddy, Sport Update kembali hadir selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi seputar dunia olahraga dari dalam negeri dan juga mancanegara bersama saya Verta Arlinsa. Dan inilah Sport Update selengkapnya. Moji Buddy, Jordi Amat dan Sandy Walsh kian dekat menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Mereka terindikasi tinggal mengambil sumpah WNI di Kementerian Hukum dan HAM. Jordi Amat dan Sandy Walsh kian dekat menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Hal itu terungkap dari postingan teranyar Hasani Abdul Ghani, anggota Exco PSSI yang rutin mengawal proses naturalisasi pemain berdarah Indonesia, termasuk Jordi Amat dan Sandy Walsh. Menjawab pertanyaan seorang netizen, Hasani Abdul Ghani kemudian mengindikasikan bahwa berkas naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, dengan proses yang tersisa kini adalah pengambilan sumpah keduanya di Kemenkumham. Pengambilan sumpah mereka sebagai warga negara Indonesia mungkin akan dilakukan secara virtual, mengingat keduanya masih berkompetisi. Kendati sudah menerima salinan kepres, Menpora mengatakan belum bisa memastikan waktu pengambilan sumpah kedua pemain. Proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh sejatinya sudah diurus PSSI sejak sekitar April 2022. Keduanya bahkan sempat ikut latihan Timnas Indonesia sebelum kualifikasi Piala Asia 2023, walaupun akhirnya gagal membela Timnas Indonesia di kualifikasi. Sebelum ini juga sudah ada kabar baik mengenai proses naturalisasi pemain keturunan lain, yakni Shane Patinama. Pengajuan naturalisasi Shane oleh PSSI untuk menjadi WNI sudah mendapat lampu hijau dari Komisi 10 DPR RI. Shane menyusul Jordi Amat dan Sandy Walsh yang proses naturalisasinya sudah diurus lebih dulu. Dan sementara itu, PSIM Yogyakarta kembali mengikuti latihan bersama di Stadion Mandala Krida. Skuad Parang Biru sempat diliburkan selama 2 pekan akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. PSIM Yogyakarta menggelar latihan bersama di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Hari pertama latihan dimanfaatkan tim pelatih untuk memantau kondisi para pemain yang selama libur dianjurkan melakukan latihan mandiri. Hasilnya, kualitas kebugaran fisik hingga penampilan lapangan para pemain dianggap mengalami penurunan. Latihan tak berjalan pada waktu penuh yang telah ditentukan karena hujan deras mengguyur kota Yogyakarta. Tim pelatih berharap bisa segera mengembalikan kondisi ideal para pemain sebelum melakoni laga uji coba dengan sejumlah klub, termasuk dengan pemuncak klasemen Liga 1 Borneo FC. Saat ini PSIM Yogyakarta yang tergabung dalam grup B Liga 2 dan menempati peringkat 6 klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Kubu PSIM Yogyakarta berharap Liga 2 bisa kembali bergulir demi mengejar target promosi ke Liga 1. Terkait dihentikannya siaran TV analog, Kementerian Kominfo telah menyediakan akses kontak layanan kontak untuk TV digital melalui nomor telepon di 159 atau chatbot WhatsApp di nomor 0811-820-2208. Jangan beranjak terlebih dahulu karena usai jeda berikut kami hadirkan informasi seputar Live Volley Divisi Utama 2022 Sport Update segera kembali.